No puede estar su roca, que se nos va a ayudar. Hello guys, kembali dengan gue. Hari ini kita akan bermain game Roblox. Wah, ini ternyata tapi kalian bisa lihat itu ada kembali ya. Mana tuh? Gak ada. Aku main sendiri. Satu nampak sebabnya kat atas tu sen tapi tu sen tu pun tampak dia tu kalau dia panggil nama lepas tu buku no. Dia macam banyak salah ke apa kita orang tingkat dua peng dia buang dia pada aku rasa tak baik lah kan jadi dia dah besar mana darahnya tak boleh buat satu anak tak baik kan garam ke mana pun tunggu lah cuma main eh macam ni macam tu sombong ni mak ayah. Cikgu Cina akak pun dia cikgu. Cikgu Cina tu tak tahu orang macam tu. Dia belajar Cina. Ada, dia BI tapi masih belajar 3 tu 4. Ada tak? No. Tu, selang tu. Kejap, saya lagi suka main hobi daripada yang ini. Tak. Yang teacher Roslan tu je. Kita main mana ya? Kita main mana deh? Ini nak aku main sibu. Ah, Jebe nak. Jebe nak. Kalau ibu tak nak. Dia panggil kakak, lepas tu dia panggil kakak sikit. Dia benak. Dia benak. Satu kakak share dengan Zee. Ambil Zee. Dia usah aku tadi ya. Tunggu masak angin lah tu. Boleh. Banyak air dia bagi. Dia punya. Kita punya flea guys. What? What? Tak okay, main ini. Wait. Sabar. Lebih yang nak warna.
dia punya beruang tu. No, kala. Kakak kakak somai. Kau tak sempat yang pergi sini. Mak guys. Mak. Langsung guys. Belum kau tak kakak somai. Kita terobos. Kenapa mati sebab wabak syahid? Apa beza syahid dunia syahid? Syahid yang betul-betul syahid dunia akhirat tu yang berperang. Syahid akhirat sahaja, maksudnya pahala dia sama lah dengan, maksudnya cara urus jenazah dia sama macam jenazah biasa. Cuma macam COVID ni kata boleh disebabkan tak sedar tayamu. Macam orang yang syahid betul-betul macam korang ni tak payah tayamu tak payah apa. Apa ni dia tanam makalah terlalu banyak sikit kau ni. Macam Allah rasa macam itu bukan yang terbaik kan, tapi dia minta yang tu, so rasa macam spesifik sangat. So maksudnya kalau kakak nak doa, kakak kena doa SPM, keputusan SPM cemerlang ke keputusan SPM straight A plus? Aku tak reti juga nak cakap ya. Kalau yang terbaik macam tu lah, berilah aku keputusan terbaik di sisi mu. Allah lagi tahu. Kalau keputusan baik tu menjadikan kakak menjadi lebih baik, katakan nak saluran bani macam semua, itulah. Kalau orang kata Allah lagi tahu, kalau keputusan tak baik akan membawa kakak kepada tapi lagi baik. Mana tahu kan, ada orang nampak yang cemerlang tu baik tapi kita kata dia dapat belajar luar negara kan. Bukanlah semua luar negara tak luk, tapi dia jadi tu sampai apa-apa, jadi kawan-kawan yang mungkin baik untuk dia kan. Mungkin kita tak kuat untuk tu. Jadi macam so kalau nak minta, kena minta keputusan sembilan beri yang terbaik tu, yang terbaik dari orang kata kalau contoh kalau kita macam
So kita kena minta terbaik, bukan cemerlang. Kan bolehlah minta cemerlang tu. Jika usaha cemerlang adalah terbaik untuk aku, berilah cemerlang tu untuk hidup dan untuk anak tu. Tapi tak juga dengan kulit anak-anak ni ada perasaan mandi. Jajalah kan, kadang-kadang bila tipulah kau cakap. Ibu ada ke perasaan macam? Ada. Ya, kita dengan ibu dengan ayah macam tak sama. Itulah yang susah nak lawan sebenarnya. Ya, kadang-kadang kita tengok orang yang tak ada apa-apa kan, dia tak ada benda yang point untuk dia rasa dia tak ada. Tapi lupa nampak macam pandang rendah kat dia. Tapi dia sebenarnya tak payah nak mujahadah melawan rasa air. Kalau kita nak halang rasa air, kita cakap istighfar je lah. Macam contohlah, jujurlah kan, walaupun tulisan kakak lain memang tak cemerlang, tapi kakak dah bawa SDP kan, orang macam wow kan, macam SDP wow. Kita tahu je sebab kota B40 semua kan, kita tahu je tu tulisan anak aku bukan cemerlang sangat kan, tapi dah, tapi still orang wow macam. Okay guys, jadi video ni aja karena udah lama banget. Bye bye. Jangan lupa subscribe sama like, tekan tanda rokinya. Bye bye. Tak macam satu je pula aku nak lawan dengan tu. Bye-bye.